Puluhan perahu hias berjajar rapi di muara Sungai Ciparage, Kecamatan Tempuran, Karawang, Jawa Barat, Minggu pagi. Perahu-perahu ini membawa aneka makanan, buah-buahan, sayuran, hingga uang kertas yang akan ditenggelamkan di laut. Setelah waktunya tiba, perahu-perahu ini pun bergerak bersamaan menuju laut. Inilah tradisi Nadran, pesta laut tahunan para nelayan Ciparage. Setiap tahun antusiasme warga untuk menonton tak pernah surut. Bahkan tradisi ini jadi daya tarik bagi turis mancanegara. What do you think about this event? Beautiful, beautiful festival, huh? So many beautiful boats. No, I think I like very much. Tradisi Nadran merupakan wujud syukur para nelayan atas hasil tangkapan laut. Kegiatan ini telah digelar turun-temurun. Ya, memang di budaya kita, budaya nenek moyang kita, mungkin ini dari zaman ya neneknya nenek saya barangkali seperti itu. Nah, ini yang perlu diserahkan. Tujuan pesta laut ini adalah biasanya untuk mempersatukan teman-teman yang di khususnya nelayan ya. Tradisi Nadran digelar 7 hari 7 malam dengan ragam kegiatan. Harapannya, usai tradisi ini tangkapan laut para nelayan semakin berlimpah. Iman Budiman melaporkan untuk NET.